Profesi saya sih sebagai graphic designer. Oke. Iya. Jadi sehari-hari kerja ya? Iya. Oke. Sebagai desainer. Oke. Aku lihat di Instagram kamu tuh, aduh, kece banget. Kamu tuh? Aduh, bisa aja. Penyuka makanan ya? Iya. Food lover ya. Bisa cerita sedikit awal mulanya kenapa suka makanan dan memilih food itu sendiri jadi bagian dari fotografi, kalau posting di Instagram itu seperti apa ceritanya? Ya jadi personally dari aku sendiri itu aku emang suka pertama suka masak, terus emang suka explore makanan-makanan baru dan juga emang nggak harus baru, maksudnya segala macam makanan yang emang aku maksudnya suka gitu, seperti kayak Asian food, Indonesia dan beragam sih sebenarnya ya. Iya. Dan juga emang aku interest untuk maksudnya styling food gitu. Oke, memang suka ya memang untuk styling food, iya. Ada nggak sih nilai-nilai khusus atau tata makan khusus dari kamu sebelum memposting itu harus editnya seperti ini, harus dimasukin apa ya, dipercantik seperti ini, ada nggak sih? Sebenarnya sih tergantung ya, okay. Tergantung mood dan juga tergantung ambience dari maksudnya restoran itu sendiri yang aku visit gitu. Kadang misalkan kalau misalnya restoran itu yang interiornya mendukung, terus yang bagus dan itu aku biasanya aku styling. Jadi untuk flat lace di mejanya juga aku tata dulu, aku layout dulu, iya, sebelum aku foto dan post di Instagram. Oke, thank you Melissa, kamu sudah mau berbagi, sharing banyak hal mengenai food dan juga kecintaan kamu terhadap traveling. Oke, thank you so much. Thank you.